Hai Cinta, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Resep Dapur Kita. Hari ini saya mau sup sayur ayam ala resep dapur kita. Sebelum kita lanjut, please subscribe, like, and comments di channel saya ini ya. Di sini bahan-bahannya yang udah aku siapin, ada 2 sendok makan mentega, ada dada ayam yang udah aku filet, lalu ada 1 buah bawang bombay, 1 buah jeruk nipis, ada 6 butir jagung manis, jagung yang kecil, lalu ada 1/4 kembang kol, dan bumbu untuk kaldunya. Di sini aku pakai kaldu ayam, merica, 1 buah bawang putih yang sudah aku halusin, lalu sedikit garam. Kalau untuk takaran garam, para cinta boleh takar sendiri karena ada beberapa yang senang asin, ada juga yang kurang senang asin. Jadi para cinta boleh ukur sendiri takaran garamnya. Mericanya nggak usah terlalu banyak, tapi kalau misalnya kalian suka pedas, boleh ditambah lagi untuk mericanya ya cinta. Untuk semua bahan ini, 1 buah bawang putih ini, untuk takaran airnya cukup 1,5 liter aja atau 1500 ml ya. Sekarang aku mau bersihkan ayam ini. Biasanya aku pakai sedikit garam. Lalu jeruk nipis ya cinta. Kalau aku biasanya seperti ini untuk membuat ayamnya ini gak bau amis cinta. Jadi dibersihkan dulu. Nanti setelah kita rendam sekitar 5 menit, baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir ya. Tangan aku udah dicuci ya cinta ya. Nah, sudah seperti ini, balik aja ayamnya supaya merata. Kita tunggu selama 5 menit. Sambil menunggu ayamnya selama 5 menit, kita sambil potong bawang bombaynya. Aku milih untuk memotong bawang bombay secara pipih seperti ini ya cinta. Karena ini takaran airnya 1,5 liter. Nanti aku mau kayak bawang bombaynya cukup setengah aja. Dipotong seperti ini, dibagi 2. Lalu kita potong manjang ya cinta, seperti ini. Nah, sudah selesai aku potong. Biasa aku lepas-lepasin dulu seperti ini cinta. Oke, sekarang kita cuci dulu ayamnya ya. Setelah dicuci, sekarang aku mau potong ayamnya. Ini karena ayamnya besar, Cin, jadi aku pakainya setengahnya aja ya. Aku mau potong-potong. Potongnya tipis-tipis aja ya. Kalau aku biasa masak sup ini, biasa aku ambil bagian dadanya ya. Tapi kalau kalian senang bagian paha, it's okay. Boleh kok pakai bagian paha. Oke cinta, ayamnya udah selesai aku potong-potong. Aku iris tipis-tipis tadi. Sekarang langsung aja kita siapin wajannya yuk. Yuk kita masak yuk. Oke. Sebelum kita tumis, aku mau masukin dulu air 1,5 liter atau 1500 ml. Atau kalau kalian punya panci ukuran sedang seperti ini, berarti ukurannya full ya. Sambil aku didihkan air ini, aku mau tumis bumbu-bumbunya ya, cinta. Kita tunggu sampai panas dulu. Apinya cukup sedang aja. Kita tunggu sampai teganya mencair gini ya cinta. Terus
setelah mencair, kita tunggu sebentar, beberapa detik aja. Pertama-tama kita masukin dulu bawang bombaynya ya. Tunggu sampai agak menguning ya Cinta. Kita tumis terus. Kalau misalnya Cinta mau bikin banyak, 3 liter air, berarti bawang bombaynya pakainya 1 buah. Lipatan ya Cinta ya. Nah ya, agak menguning. Sekarang aku masukin bawang putihnya ya Cin. Bawang putihnya kita tumis juga seperti ini. Apinya nggak usah terlalu besar, kita kecilin dulu. Baunya harum. Aku lihat ini udah mulai menguning, tapi jangan sampai dia kering banget ya. Lalu boleh masukkan ayamnya. Sambil menunggu air mendidih, kita bisa sambil tumis ayamnya. Jadi efisien juga secara waktunya. Kita tumis sampai ayamnya matang dengan merata. Kalau saran aku, kalau tumis daging seperti ini, kita harus masukin airnya yang mendidih Cinta. Jadi rasanya juga lebih enak. Kita tunggu ayamnya sampai coklatan sedikit. Airnya udah mendidih, sekarang aku mau tuang ke sini. Sekarang kita masukin jagung dan kembang kolnya. Lalu garam, penyedap rasa dan merica tadi. Karena ini aku pakai ayam, kalau bisa jangan pakai kaldu yang selain ayam ya Cin ya. Ini salah satu sup yang paling aku suka karena sup ini tanpa diberi gula pun rasanya manis. Dan kalau kalian punya anak-anak di rumah, pasti anak-anak kalian suka banget karena manisnya itu manis alami dari jagung dan kembang kol ini. Kita tunggu sampai matang ya Cinta. Supnya sudah matang, sekarang aku mau angkat dulu. Wow, mantap. Ini dia, udah jadi deh sup sayur ayam ala resep dapur kita. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like juga di video aku. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk mendapatkan video aku selanjutnya ya Cinta. Sampai jumpa. Bye bye.